Mas, mas, Bumi nangis, mas. Weh, ada orang minta tolong, weh. Dek, kenapa dia? Dari omong sudah tidak beri lagi data. Mas, selam sejuk sudah gue, mas. Weh, aku tak boleh sebenarnya, mas, weh. Dan sejak ini memang banyak orang, weh. Dek, betul-betul, tidak tipu, weh. Betul, mas. Weh, kau. Hei, cakap. Ramai, ramai, ramai. Kau tenang, Malay. Kau jangan dengar kau, Malay. Pakcik. Dek. Mas, aku macam tak boleh sedang ni, mas. Weh, mas. Woi, Cik, minta maaf kalau kamu bilang aku Cik. Mana ada maaf Cik dah. Cik, Cik. Dia minta tolong ni, Mal. Dia suruh pergi, Mal. Dia suruh pergi, Mak. Pembunyi dia lagi, Pakcik. Pakcik.
Ini banyak lah sini nih. Iya, ini gimana ini? Iya, ada apa cok sekurangnya? Banyak sih. Assalamualaikum. Siapa wih yang masak wih? Lama aja ya sen. Cik, wih siapa tuh? Mas, aku nggak boleh sebenarnya, mas. Suara azan lah, suara menangis. Weh, seram bro. Mas, render. Wih banyak. Maaf, aku nak boleh lah. Panggil asma. Wih, banyak aku dengan ini asma. Wih. Kau kenapa dah? Mantul, weh. Panggil asma, weh. Kenapa? Weh. Kalau dia kan bangun, saya tak boleh.
Wih, sakit banget gua. Udah. Wih, gua bangun dah. Gua bangun, gua duduk sini. Rasa, panggil rasa. Bangun dah, gua udah. Siap tuh. Jauh ke? Bukan dia dekat. Bobok terus, malabok terus. Orang tengok tak cahaya dekat luar sana tu. Bukan yang dekat, geng. Sekolah ni besar. Ha. Terus pergi ni. Terus pergi luar, terus pergi luar. Mal bawa dia, Mal. Terus, eh. Terus. Diorang on the way keluar, eh. Sebab tu suruh korang gerakkan tas tadi, geng. Ha,
semangat geng, 50% pun tak sampai. Tadi kalau korang gerak masa uji nali tu, aku dah boleh start balik dah. Okey lagi aku masuk sejam uji nali. Uji nali pun dah dekat pukul 3 dah. Ada dalam live pun aku dengar azan. Memang ada azan. Memang ada. Aku rehat dulu geng eh. Sekejap. Semangat geng, semangat. Semangat bantu tas ramai-ramai. Masa ni kejap-kejap kita kena redakan dulu geng. Kena redakan dulu. Tak boleh paksa sangat geng. Bagi reda dulu sekejap. Bagi redakan dulu geng. Tak boleh, gangguan dia dah ekstrim tu. Aku dengar tu si Dandan sampai macam tu. Kejap eh. Cahaya depan tu, itu bang, itu cahaya. Cahaya datang daripada bukan kawasan sekolah ni. Depan tu bukan kawasan sekolah, dekat ujung belah sana bang. Ha. Ni sekolah ni semua gelap. Ui, tas aku patutlah tadi tak gerak ni. Cuba ramai-ramai eh. Ramai-ramai gerakkan Rose pun tak apa. Maknanya dia bergerak slow-slow. Masuk-masuk Danan, Mal. Masuk-masuk bang, masuk. Ambil air bawa sini. Okey, jom eh. Go geng. Aku bagi masa korang 10 minit geng, aku rehat. Aku masuk balik. Sekejap, bantu tas dulu geng sekejap. Kesan, thank you Kesan. Aku dah set tas baru. Kesan, thank you bro. Ayo geng, ramai-ramai. Ramai-ramai geng. Boleh. Kesan, thank you. Tadi aku dengar dalam live pun dengar azan. Memang ada bunyi azan geng. Bunyi azan macam orang tengah ambil wuduk pun ada. Dengar, memang dengar. Macam orang tengah ambil wuduk. Sarina, tiga Sarina. Nurul Firman. Sufi Luna. Azan tu, dengar macam azan lama pun ada. Azan geng, bukan mengaji. Lepas tu aku dengar macam orang tengah ambil wuduk. Betul. Bunyi air. Tapi dengar macam orang tengah. Aku rasa betul lah view cakap juga tadi sekali. Emilia, Hairi, Devil King. Kisan, thank you Kisan. Thank you bro. Go geng. Ramai-ramai geng. Teruskan. Ini aku dapat satu anak Leon ni masuk balik. On the spot masuk balik geng. Satu, siapa bagi satu anak Leon, aku dah berasa anak Leon hari ni geng. Boleh tak? Siapa boleh bagi aku satu anak Leon, aku masuk terus. Bunyi ayam geng, bunyi ayam. Tapi masa diorang uji nali, memang jarang uji nali geng, kita nampak ada kelibat. Memang tadi ada satu macam sekilas pandang geng, dekat belakang, betul tak? Dekat belakang tadi ada benda lalu.
ada benda melintas kat belakang. Hadirkanlah anak Leon. Fuh. Fuh. Fuh, hadirlah kau anak Leon. Fuh. Fuh. Fuh, hadirlah kau anak Leon. Fuh. Aku rasa daripada bukan kawasan sini ayam tu. Memang ada bunyi ayam, tapi aku rasa bukan daripada kawasan sini eh. Sekejap, aku lihat dulu. Bagi aku lihat dulu. Kau okey? Mungkin kereta daripada luar kot. Bunyi enjin. Bunyi kereta 4x4. Bunyi kita bawa iPhone daripada luar aku rasa. Elisa, thank you Elisa. Nayan, thank you. Ada orang. Biarlah, jangan sampai kat aku kan. Jadi pasal ke apa, biar. Jangan sampai kat aku. Ha. Aku hari-hari ada orang tak puas hati dengan aku. Tak payah biarkan orang, geng. Nak cakap apa, cakap lah. Ha, biar orang cakap macam ni ke macam tu. Mulut orang kita bukan boleh tutup. Dia suruh kau fikir, cakap dengan dia, aku tak nak fikir dengan dia. Ha. Aku tak nak fikir. Aku malas nak serabutkan kepala aku dengan orang-orang tak penting. Siapa pun dia, kalau dia nak cari masalah dengan aku, bukan di dalam live, luar live. Ha. Dalam live ni tempat cari makan, tempat bekerja. Masalah apa benda pun, aku jenis profesional, geng. Dalam kerja, tempat kita cari makan, buat cara bekerja. Kita respect dekat viewer. Viewer bukan nak tengok bergaduh. Budak-budak lah dulu. Zaman budak-budak boleh lah dulu. Masa dulu kita bujang. Sekarang ni zaman, bagi tahu dia, zaman sekarang orang nak cari duit. Zaman dulu tu memang dah berlalu lah. Zaman nak gaduh-gaduh. Nak cakap pasal gaduh, dulu aku pun tukang gaduh lah, geng. Tanya kawan-kawan aku. Aku dulu zaman muda selalu bergaduh lah, geng. Tapi tak dapat apa-apa lah. Benda tu dapat sakit je. Bukan dapat duit pun. Zaman sekarang ni, zaman moden macam ni, geng. Dah lah tu macam tu. Tak ada guna pun. Nak tunjuk kita hebat ni dengan siapa? Dengan Vivo ke apa? Dah lah tu menyampai batu api. Dah lah tu. Dah lah tu. Viewer pun jadilah viewer profesional. Jangan jadi batu api sampai menyampai. Kan tak bagus. Jadi batu api pun tak bagus, geng. Jadi batu api pun tak bagus, tak baik. Sampai menyampai tu pun satu benda yang tak baik juga. Jadilah viewer yang bijak. Ayu, thank you Ayu. Cuno, thank you. Kalau diorang nak cakap aku penakut ke apa ke, kan, hal live, kita dalam live, kita profesional, geng. Kan, aku rasa aku tak pernah bermasalah dengan orang.
aku rasa aku dalam life aku tak pernah usik orang pun. Tak pernah cari masalah dengan orang. Aku buat hal aku je. Tak pernah cerita orang dalam life. So abaikan je, geng. Kita tak kacau orang, geng. Aku dah cakap jangan sampai kat sini. Diorang cabar aku ke, cabar apa? Ini dalam live, tempat aku cari rezeki. Tak bagus, geng. Tak baik. Tempat kita cari rezeki ni sebenarnya tak baik untuk kita bergaduh. Kita ni bukan budak kecil lagi. Aku anak budak, aku bapa orang dah, geng. Dah tua dah aku ni. Umur aku pun 30 lebih dah. Apalah gaduh-gaduh ni? Nak tunjuk hebat kat siapa? Kat viewer? Supaya dia cakap kita hebat. Oh, hebatnya kau. Kuatnya kau. Oh, hebatnya. Oh, kuatnya kau. Maki-maki orang. Oh, kuatnya kau. Kecam orang. Bangga ke dapat macam tu? Orang sekarang tak pandang macam tu lah, geng. Zaman dulu aku boleh lah. Muda-muda dulu sebelum aku kahwin. Umur 20-an. Umur 25. 26. Boleh lah dulu. Kalau dulu aku belum kahwin. Kalau ajak macam tu memang aku dah. Orang cakap dari muda, geng. Dari muda, dari tengah membuak-membuak. Dari panas. Sebab tu ada lagu untuk anak muda, geng. Dari tengah membuak-buak. Tengah nak tunjuk hebat. Nak tunjuk hebat dekat kawan, tunjuk hebat dekat orang. Tu zaman aku dulu. Dah berlalu dah. Biar orang nampak kita lemah, geng. Biar orang nampak kita lemah. Tak melawan, tak semestinya kita lemah sebenarnya. Kita diam, tak semestinya kita lemah. Dia sebenarnya ada cara benda ni. Kita nak view aku kat dalam ni. Ramai yang nak tengok kita positif dalam. Bukan nak gaduh-gaduh. Bukan nak gaduh-gaduh. Aku tak pernah cari masalah dengan orang. Tak pernah cari masalah dengan orang. Rasanya aku tak pernah lagi burukkan orang dalam life aku. Tak pernah pun aku usik periuk nasib orang. Abaikan je lah. Abaikan. Kita fokus kita punya explore, geng. Aku ni pun banyak benda lah aku nak fikir. Fikir family aku. Mak ayah aku masih hidup. Nak fikir macam mana cara aku nak balas jasa dorang. Nak bagi duit dekat dorang. Ada anak, ada bini aku yang aku perlu fikir. Ada masalah aku lain. Masalah-masalah aku ni pun tak settle lagi. Jadi aku tak nak serabutkan masalah aku dengan masalah baru. Masalah baru inilah ni. Benda-benda ni kalau kita layan, dia akan jadi satu masalah, geng. Benda yang tak ada masalah akan jadi masalah kalau kau layan. Jadi biar je, geng. Biar je.